Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik ya? Semoga baik-baik saja. Oke. Hadir lagi ya bersama Bang Pel di channelnya Pel Sahuradu. Di sini saya ada kedatangan servisan dari subscriber Redmi Note 10 mati, tidak bisa dicas. Kata yang punya oke. Kayaknya ya. Kita coba cek. Mudah-mudahan ini HP bisa hidup lagi dan senang. Katanya sih HP isinya di dalam file-file penting. Oke. Kita cek ya. Oke. Ini dia HP-nya ya. Redmi Note 10 mati. Cek tombol, tetap tidak ada hidup ya, tidak ada kehidupan. Coba colok cas. Dia mati ya. Kita coba bongkar. Bongkar ya. Kayaknya mudah sekali. HP kelihatan sudah dibongkar, kita coba cek. Kita coba bongkar. Oke, ini ya HP-nya saya sudah buka. Kita coba lihat, cek dulu. Kayaknya sih ini kayaknya kebuka ini. Coba kita pasang ulangnya. Nah, tuh HP-nya kebuka ini. Enggak mencurigakan ini. Coba cas. Ini cek. Nah, ini enggak masuk deh ini. Kelihatan, bisa dilihat ya. HP-nya connect-nya tidak masuk. Kita coba. Ah, kebuka ternyata. Oke, kita pasang ulang. Kita cek apakah bisa dicas. Kita cek ya, bismillah ya. Mudah-mudahan cuman penyakitnya di sekitaran fleksi yang terbuka ya. Bismillah ya. Kita tetap deh,
Tapi ya. Ini tadi agak mencurigakan. Coba ya cek. Coba kita hidupin HP-nya. Bismillah. Wow. Hidup guys. Tunggu ya, kita coba lihat. Hidup mas HP-nya. Alhamdulillah hidup dia. Hidup ya HP-nya ya. Ternyata kendalanya cuman tadi soketnya agak kebuka. Sekarang cuman cas tidak bisa masuk deh ini. Kita cek ulang dulu. Tidak bisa ngecas deh ya, tapi HP-nya sudah hidup. Oke. Nanti kita coba cek konektornya ya. Ini kendala cuman tidak bisa dicas. Tetap deh tidak bisa ngecas ya. Nanti kita coba cek di bagian fleksi sama konektor casnya ya, di fleksibelnya. Ini sih tidak ada yang mencurigakan. Ah, bisa ya guys, ternyata penyakitnya cuman ini. Kalau ini ditekan, cas berjalan ya. Kalau ini ditekan baru dia bisa casnya. Oke. Nanti kita terpasang aja dulu pas ya. Terpasang HP-nya. Coba nanti ini kita kasih solder sedikit ya. Kita cek ini nanti ya, di bagian ini ya.
ini ya. Ternyata penyakitnya cuma ada di sini ya. Dia agak kerangkat sedikit. Kita coba ya. Kita coba pasang. Koneknya kita coba pasang ya. Kita pasang di atas ya. Kita coba colok cas ya. Sekarang sudah tanpa dipegang sudah bisa ngecas ya. HP-nya sudah bisa dicas ya. Ayo masuk dulu, masuk. Oke. Kalau begitu kita tinggal pasang casingnya ya. Speakernya tadi. Ini dia guys. Ya jatuh. Kita pasang raketnya. Oke, HP sudah dipasang casingnya. Coba cas lagi. Nah, udah bisa ya. Oke. Baut sudah terpasang, kita pasang casing ke belakangnya. Tidak perlu dilem karena lemnya masih kayak ada perekatnya. Nah, sudah bisa rapi. Kita tes pasang kartu ya. Semoga semuanya normal ya. Kita cek. Slotnya berapa ya? Ini dikasih tahu sama yang punya tadi. Nah, sinyal sudah keluar ya. Nah, mantap lah. Kamera aman, semua depan belakang aman. Sudah
normal ya, HP-nya sudah hidup lagi. Ini HP-nya ya Redmi Note 10 ya. Servis apa deh ini? Oh, kartunya belum aktif guys. Kecek dulu coba 88 ya. Oke, sudah ya. Sudah hidup ya, alhamdulillah. Ternyata penyakit itu cuma fleksi gitu. Oke mas, jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi.